Meski peraturan wajib tes PCR mulai diberlakukan pemerintah daerah Bali, namun sejumlah wisatawan tetap berdatangan di terminal domestik Bandara Internasional Ngurah Rai. Sejumlah wisatawan terlihat mengabadikan kedatangan mereka di sejumlah spot foto di Bandara Ngurah Rai. Sesekali terdengar peringatan petugas keamanan bandara yang menghimbau wisatawan untuk tetap mengenakan masker dan menjaga jarak. Sejumlah wisatawan mengaku terpaksa tetap berlibur karena sebelumnya sudah mengeluarkan biaya untuk booking hotel dan transportasi. Dan dengan aturan baru ini, mereka harus mengeluarkan biaya tambahan untuk tes PCR hingga 1,6 juta rupiah per orang sebelum berangkat ke Bali. Udah kebeli dari jauh-jauh hari kan? Ya. Tadinya mau tahu ada momen swab. Jadi ini kita udah booking hotel, udah booking kursi, udah bayar semua. Kalau saya batalin, batalnya yang batal banyak. Semua gitu loh. Jadi lebih banyak biaya yang hilang. Meski mengaku terpaksa berlibur, para wisatawan tetap berencana melanjutkan liburan mereka dan mengunjungi sejumlah objek wisata di Pulau Dewata.